Pagi hari ini kita spot di tempat Golden Pond tepatnya guys. Ini pilihan favorit guys untuk olahraga, sekedar lari-lari pagi di Golden Pond. Nah, tempatnya di permainan go-karts. Nah guys, ini biasa kalau Sabtu Minggu ramai yang olahraga di sini guys, karena tempatnya juga cukup luas, udah disekat sama ban-ban. Letaknya juga enak dijangkau di Golden Pond guys, tuh pada lari-lari yang lain guys. Jadi untuk keluarga bengkong atau yang lain-lain juga bisa olahraga di Golden Pond guys, tepatnya di lapangan go-karts tuh, go-kart 213. Nah guys, jadi dia penyekatnya ini dinding guys, yang sudah di dindingnya ini karena kan main go-kart jadi harus pakai ban. Ada ban besar, ada ban kecil yang sudah dikasih warna guys. Tuh, enak kan guys? Nah, udara pagi hari ini cerah guys. Jadi walaupun tidak lari, jalan saja sudah bisa mengeluarkan keringat guys. 10 kali putaran. Ini guys, di tengah-tengahnya. Tuh guys, penasaran mungkin pengen mencoba adrenalin go-kart atau sekedar pengen lari-lari, silakan ke Golden Pond guys. Enak banget guys, kita jalan saja karena pagi hari ini mataharinya luar biasa panas, sehat guys, vitamin D guys. Tuh guys, cantik kan guys, tuh kita olahraga di lapangan go-kart Golden Pond. Tuh guys. Nah, di Golden Pond ini banyak guys tempat-tempat wisata. Ada Cheng Ho, kemudian juga kapal Cheng Ho. Kalau untuk tongkrongan guys tuh banyak ya di Golden Pond. Ada Level Up, Rasta Cafe. Masih banyak yang lain. Pokoknya kulineran di sini super lengkap guys di Golden Pond. Ini guys, tuh. Jadi kalau main go-kart jadi aman guys. Dikasih penyangga ban. Tuh. Ada yang bersepeda guys. Aku jalan kaki aja guys. Oke guys, kita sudah hampir memasuki 3 kali putaran guys. Ini guys yang lari, adik-adik main sepeda guys. Tuh, karena di sini enak guys, lari jalannya rata, naik sepeda juga enak rata. Tuh guys, oke, satu kali putaran ini memakan waktu kurang lebih hampir 5 menit guys. Hah. Ini satu kali putaran di sini makan waktu 5 menit. Ini dari video start awal tadi sudah berjalan, sekarang sudah hampir 4 menit, itu belum selesai. Oke, finish guys, berarti satu kali putaran ini waktu ditempuh yaitu sekitar 4 menitan. Oke guys, saya sudah satu kali putaran menggunakan kamera untuk time waktunya. Oke, kita lari lagi guys.